Di saat Ayu Ting Ting mulai bersedia bertemu baik-baik dengan Angie dan mempertemukan Bilqis dengan ayahnya, penolakan justru datang dari Abdul Razak. Ayu Razak nampaknya masih memendam rasa marah dan sakit hati atas apa yang telah terjadi pada pernikahan singkat Ayu dan Angie di masa lalu. Benarkah ayahanda Ayu menghimbau agar Angie sebaiknya tidak usah menemui putrinya dan tidak usah mengganggu kehidupan putri dan cucunya itu? Ya nggak usah pakai ketemu ya, dulu aja dia nggak boro-boro mau ingat, mendingan ya udah nggak usah diinget-inget lagi, nggak usah dibahas, biarin Ayu jalanin sama anaknya, nggak usah ganggu-ganggu. Maaf aja ya buat semuanya, ya pokoknya semua bisa ketemu, apa fansnya Ayu juga banyak, keluarga Ayu juga banyak yang pada mau ketemu, ya sering ketemu malah. Tidak usah mengungkit hal-hal yang sudah-sudah. Yang sudah ya udah, nggak mau kan kalau saya ungkit-ungkit lagi. Jadi ya santai aja. Kalau pengen baik-baik ketemu sama Bilqis, ngomong aja temuin saya dulu gitu. Kan kita sama-sama udah gede nih, udah dewasa. Dia udah gitu aja. Jangan sibuk-sibuk di TV, stripping sana-sini gitu ya. Kalau mau jadi artis jangan bawa-bawa saya sama nama anak saya itu aja. Cuma Allah sama dia yang tahu perasaannya gimana hatinya.